Semuanya, sekarang tanggal 21 Februari, hari Senin. Sekarang itu jam 9. Aku lagi sekolah tapi lagi istirahat, jadi masih off cam semua sama off mic ya. Nah, istirahat pertama ini aku mau buka-bukain skincare dan skincarean juga sekalian. Jadi kemarin aku tuh habis dari Innisfree. Sebenarnya pertamanya itu hari Sabtu, itu mama nemuin kalau Innisfree itu bagi-bagi retinol gratis 10 mili dengan cara registrasi gitu, terus dapat kalau klaim ke tokonya langsung di TP. Dan kita dapat kayak gini. Kayak gitu, ini kita dapat 3. Karena emailku kurang cukup umur gitu, jadi minimal 2004, jadi aku nggak klaim. Nah, ini retinol Innisfree 10 mili ya, gede banget buat gratisan. Ini gede banget, soalnya ini kalau dijual itu kayak 100-200 ribuan segini, dan ini berat. Dan kemarin aku habis dibeliin sama mama skincare baru. Ini harganya kayak 260.000 gitu. Kita buka ya. Sedang. Tadi pagi jam pertama aku tutup aja ya. Oke. Di sini. Oh, aku tadi ngomong apa ya? Oh, jam pertama itu tadi aku ulangan matematika. Wajib. Lumayan gampang karena aku udah belajar kemarin. Nah, di sini ini kemarin itu yang gratisannya itu dapat ini satu sama ini satu. Jadi gini, aku, Cici sama Mama klaim. Aku Papa sama Cece, gimana sih? Mama, Cece, sama Papa klaim. Aku kan gak cukup umur. Nah, gini. Nah, nanti ini kalau misalnya kita review lagi, bisa dapet Polaroid gini nanti. Nah, di sini kita masuk ke dalamnya ya. Ada sedang. Oke, bentar. Ya, lebih enak guys. Oke, kita ulang ya. Sedang tuh Volcanic Calming Pore Clay Mask Special Set. Sama dapat belanjaan berapapun dapat retinol sisa lagi 1 mili dapat 3. Ini sama ini isinya sama. Nih, retinol sisa. Dia lagi bagi-bagi karena ini barusan launching gitu. Dan harganya guys, ini tuh 260. Oke, nggak bisa fokus tapi ini 260. Sampai bingung kan? Ini kita buka yang ini ya. Tuh, Volcanic Calming Pore Clay Mask. New, nih new. Nih, kita buka. Nah, ini ada step-stepnya. Kita buka ya. Ah, cisang. Aduh, rempong. Cisang. Aku jatuh. Ini. Jadi aku bakal jelasin satu-satu. Di sini adalah Volcanic Clay HPHA Mad Decasoside. Aku gak ngerti bacanya kayak gimana. Ini kenapa sih fokusnya ke sini? Nah, ini spray. Ini berat banget, 100 mili. Kita dapat toner. Oke, gak kelihatan karena warnanya bener-bener sama. Cicu Volcanic Pore Toner 2 kali. Maksudnya 2 kali itu kayak
lebih ngangkat gitu. Dan di sini ada ini spray super volcanic pore micellar cleansing foam 2 kali. Kita bukan aku mau beli yang 2 kali karena mbaknya bilang ini lebih ngangkat, dan masalah di kulit aku itu bukan jerawat sebenarnya, tapi pori. Pori-poriku itu gede karena jerawat yang bertahun-tahun bersarang dan beranak pinak di sini. Jadi, pori-porinya besar. Gitu. Jadi sebenarnya jerawat aku itu udah hampir enggak ada. Tapi pori-porinya itu besar banget. Kayak 10 kali lipatnya Song Hye Kyo gitu. Jadi sebenarnya aku di sini cuman mau unboxing doang, enggak mau pakai karena aku punya yang kayak gini, cuman bentuknya tube di kamar. Dan itu belum habis. Jadi aku masih eman-eman sama ini. Nah, ini bakal dipakainya itu gini, guys. Cleansing foam dulu, terus clay masknya, baru toner. Sedangkan setahu aku toner itu membantu untuk menyerap nutrisi-nutrisi skincare yang akan dimasukkan ke kulit. Jadi nggak tahu, tapi dia nyuruhnya kayak gitu, jadi ya kita nurut aja. Tuh, dia nyuruhnya itu tawalnya aku. Aku lupa kalau ini clay mask. Ini bukan skincare, ini clay mask. Clay mask itu skincare, tapi bukan, maksudnya yang harus dibilas. Nah, yang harus dibilas. Jadi kalau misalnya tonernya itu step kedua, berarti nya tonernya juga ikut kebilas. Pintar. Selama sekitar 48 jam aku bodoh, sekarang aku pintar. Sekarang aku cuman mau kasih lihat penggunaan retinolnya, karena tadi pagi aku tuh udah pakai kayak sulfur. Nah, aku tunjukin, guys. Jadi selama ini aku tuh pakai skincare ini, dan skincare ini harganya nggak ada yang ngalahin Innisfree, kecuali ini White Lab. Nah, ini White Lab. Ini Cici yang beli, Macworld, dan ini nggak terlalu ngaruh. Gak tahu dia aneh, aku tuh gak suka sama teksturnya tuh kayak jelly. Harusnya kan kayak masker itu harusnya kayak lendir-lendir gitu kan ya, ini kayak padet banget. Aku gak suka, gak ada efeknya. Ini Sun Battle aku, Emina. Ini aku pakai kalau misalnya pagi, tapi sekarang lagi mendung, jadi males. Aku pakai ini, Emina, juga. Kenapa sih gak bisa fokus, Ella? Ya fokusnya kemana ya? Ya kalau sama muka aku, kenapa fokus banget? Pokoknya ini, Emina. Mrs. Pimple Acne Solution. Ini spot gel. Jadi kalau misalnya jerawatnya lagi mateng-matengnya, gedong-gedongnya, pakai ini langsung kempes. Sama Agnes yang sulfur, yang powder lotion. Nah, aku tadi pagi itu pakai ini. Bukan tadi pagi. Aku tadi malam sampai pagi tadi aku pakai ini. Terus aku habis cuci muka nih. Sekarang aku mau pakai retinol cicanya. Ini Innisfree. Dia tulis di sini use at the essence step. Tapi aku gak punya essence, dan aku juga gak mau essence, karena aku kayak ngeliat di, ada yang tahu Cutrisky, beauty influencer, ini kenapa ya? Itu, aku ngeliat essence, itu Macworld essence-nya dia itu kayak cair banget, dan aku gak suka skincare yang cair, aku suka yang kental. Aku lihat ya, guys, fokus, tapi ya sudahlah. Segitu. Oh, kayak biasanya aku pakai sekitar 1-2 pump. Dan aku pakai ini.
Dia itu teksturnya enak banget. Kayak ringan, ringan, bener ringan, gentle banget. Sama kulit kita nggak bikin berminyak. Dan nyerapnya cepet. Apalagi retinol tuh kan bener-bener menyelamatkan kita dari seluruh penyakit kulit. Sepertinya kurang. Soalnya ini kita dapetnya 10 mili. Jadi lumayan banyak. Jadi aku nggak kayak rada nggak eman-eman gitu. Ngapain eman-eman. Kalau misalnya kita nggak cantik-cantik. Ya. Taruh lagi di sini. Di hidung. Dan di bagian gini ya guys. Kerutan senyum. Serem banget. Itu yang paling bikin kita beda sama orang tua adalah kerutan senyum. Kalian perhatiin, selain kerutan-kerutan yang ada di mata, kerutan senyum itu yang paling ini, paling efek kalau misalnya, ih, orang ini kok kelihatan tua banget itu. Di sini aku bacain manfaat-manfaatnya retinol. Retinol tuh bagus banget. Dia bisa mengencangkan apapun lah, dia bisa apapun, menyamarkan bekas jerawat, mengecilkan pori, banyak banget aku pernah baca. Oke, dia masuk guys ya. Oke, I'm okay, udah sering banget skincare masuk ke mata itu udah makanan sehari-hari. Oke. I'm okay, it's okay. Tutupnya aku sampai lupa. Tutup. Nah, sekarang kita nih. Serum multifungsi retinol cica. Menyamarkan bekas jerawat, mengurangi kulit kemerahan dan sensitif, mengecilkan pori besar, dan mengurangi minyak berlebih, mengangkat komedo dan sel kulit mati, menghaluskan kulit kasar dan kusam, dan garis halus. Dan ini tuh benar-benar bagus banget. Tapi harganya mehong, Wak. Dia ini baru launching, jadi kayak promo-promo. Harga aslinya retinol cica bundle itu Rp826.000. Retinol cica set Rp691.000. Nih, retinol. Angkat sel kulit mati, kontrol minyak, kencangan pori, dan tekstur. Cica, menenangkan kemerahan dan bekas jerawat. Dia kayak punya kandungan-kandungan lain gitu, kayak ceramide, niacinamide. So nice, so nice. Ini bertahan kayak sampai 28 Februari. Jadi ya langsung gas, tancap gas. Kalian yang suka diskon-diskon dan gratisan seperti saya dan keluarga saya, bisa di TP. Ada di IG-nya @innisfreeindonesia. Kalian cari aja yang promo sale-nya retinol cica ini. Kalian bakal disuruh registrasi secara online dulu, offline dulu registrasi. Terus kalian datang ke sana, kalian dapet, bukan, nggak segampang itu, kayak ditanya-tanyain nomor dan dilihat bener gak udah registrasi, baru dapet ini secara cuma-cuma tanpa cuma-cuma. Apa sih? Cuma-cuma pokoknya gratis banget. So, segitu dulu vlog paling gak penting kali ini. Aku bakal lain kali bakal update buat penggunaan si Volcanic Calming Pore Clay Mask Special Set ini dari Innisfree. Aku bakal videoin. So yeah, hope you like this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian.
So, segitu dulu. Dadah. Stay safe semua. Love you. Goodbye.